Alasan kenapa wanita suka pria nakal. Nomor 4 paling masuk akal. Sebagian besar wanita mungkin akan memberikan jawaban yang sopan ketika ditanya tentang tipe pria yang menjadi pasangan hidup yang ideal. Namun kenyataannya, banyak wanita lebih tertarik dengan pria yang terlihat nakal sebagai pasangan. Berikut adalah 5 alasan yang dapat menjelaskan mengapa wanita tertarik dengan pria nakal. Yang pertama, jaga image. Kadang-kadang pria yang baik cenderung menunjukkan perilaku yang sangat sopan di depan umum. Sikap ini dapat terlihat seperti pura-pura suci. Sebenarnya, mereka sengaja menutupi kebiasaan atau perilaku buruk mereka. Namun, dalam pandangan wanita, pria yang terlihat agak nakal justru terlihat lebih jujur dan autentik, sesuai dengan kepribadiannya yang sebenarnya. Kedua, respect. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa pria yang tidak terlalu banyak membatasi atau menuntut pasangannya cenderung membiarkan wanita sebagai pengendali dalam hubungan tersebut. Hal ini berbeda dengan pria nakal yang cenderung tidak akan membiarkan wanita mengendalikan atau mengatur dirinya. Wanita yang terbiasa mengendalikan pasangannya cenderung merasa kurang tertarik dengan pria yang mudah dikendalikan. Ketika seorang wanita tidak bisa menghormati pasangannya karena merasa dapat mengendalikannya dengan mudah, maka kurang mungkin dia akan merasakan daya tarik dan ketertarikan emosional yang kuat terhadap pasangannya. Oleh karena itu, keberadaan pria yang nakal dalam hubungan dapat menarik wanita karena mereka memberikan tantangan dan menunjukkan sifat yang mandiri dan tidak mudah dikendalikan. Ketiga, mudah ditebak. Pria yang terlihat baik cenderung memiliki perilaku yang dapat diprediksi dan terlihat mudah ditebak. Sebaliknya, pria yang terlihat lebih nakal atau memiliki kepribadian yang lebih liar dan impulsif cenderung menjadi lebih menantang dan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, dalam pandangan beberapa wanita, pria yang mudah ditebak terkadang dianggap membosankan. Sedangkan pria yang menantang dan sulit ditebak dapat menarik perhatian dan lebih menarik bagi mereka. Namun, tentunya setiap wanita memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam memilih pasangan yang tepat. Keempat, mengasah naluri keibuan. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa wanita secara alami cenderung memiliki naluri untuk merawat dan memelihara, dan biasanya dimulai dengan pasangannya sebelum dilakukan pada anak-anak. Pria nakal cenderung memiliki daya tarik pada wanita karena mereka menantang naluri keibuan wanita tersebut. Wanita dapat merasa tertantang untuk menjadikan pria yang terlihat nakal menjadi pasangan yang lebih baik dan terus merawat serta membantu memperbaiki perilakunya. Sementara pria yang terlihat baik-baik saja dan tidak menimbulkan tantangan dalam hal memperbaiki diri mereka kurang menarik bagi wanita yang ingin merawat dan memelihara pasangan mereka. Oleh karena itu, pria nakal dapat menjadi lebih menarik bagi wanita karena memberikan tantangan untuk merawat dan membantu mengubah perilaku pasangannya. Kelima, tantangan mengubah. Pria yang terlihat baik cenderung memiliki perilaku yang dianggap sudah baik
sehingga tidak perlu diperbaiki lagi oleh pasangan mereka. Di sisi lain, pria yang terlihat lebih nakal atau memiliki kebiasaan buruk dapat menjadi proyek perbaikan bagi pasangan wanita mereka. Wanita mungkin berpikir bahwa jika mereka berhasil mengubah perilaku buruk pasangan mereka, hal ini akan memperkuat hubungan mereka. Keberhasilan dalam mengubah perilaku buruk pasangan dapat membuat pria tersebut menjadi lebih jatuh cinta dan setia kepada pasangannya. Namun, perlu diingat bahwa perubahan karakter bukanlah hal yang mudah dan mungkin membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan dari kedua belah pihak. Selain itu, pasangan juga harus memastikan bahwa mereka mencoba mengubah perilaku buruk pasangan mereka karena alasan yang baik dan bukan karena ingin mengendalikan atau memaksakan kehendak pada pasangan mereka. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.